Ya, ini kita mau cobain tubing di irigasi sejauh 1 km. Kita lagi cari tempat startnya ini. Berdua sama Ame Abon. Ya, channel Ame Abon kan pakai ini? Ya. Ini dia. Dia pakai ban lebih kecil nih daripada banku. Iya. Ban awak enggak ada tali-talinya. Kita dari sini aja lah ya. Ya, oke, okay, siap, Bang. Jadi, kita langsung cobain nih. Dan ini pertama kali sih. Dan kayaknya belum pernah ada orang yang cobain di sini. Belum pernah. Jadi kita pemula nih, Pak ya. Iya. Perdana. Jadi ini perdana. Perdana. Sepertinya airnya ini enggak kencang, tapi kencang ternyata nih di sini. Arus berarti airnya di atas nih kayak nampaknya kecil tapi di bawahnya kencang nih, Pak. Iya. Jadi cukup untuk membawa kita ke bawah lah, Pak. Wow, ya. Kita coba 1 km ya. Tuh, di situ. Ini airnya dan kostumnya aku pakai sepatu. Ya, dan awak. Pakai helm dan dia cuma pakai helm. Ban cuma enggak pakai slop, enggak pakai sandal. Jadi seadanya ya inilah kita. Jadi ini enggak sabar lagi, Pak. Oke, okay. Ya, yuk nyebur duluan, nyebur. Ya, kita nyebur. Oke, okay. Nyebur. Wes. Mantap ini. Ya, ini kita cobain. Coba. Kita lagi coba-cobain posisinya aja. Berhasil. Berhasil, Pak. Berhasil. Yuk kita dorong. Yuk. Hihi. Mantap. Gimana? Mantap, Pak. Ini kita kayaknya perlu dayung ya? Iya. Tapi, weh bro, hey, ada binatangnya tuh, ada biawaknya bro, ada biawak, hey. Pak. Ini gantian, gantian nih, bro gantian, gantian, gantian nih video ini ya. Kayaknya ini ya, bannya pasnya seperti ini. Iya. Ya kalau itu terlalu kecil kan? Iya. Ya gantian nih videonya. Gak apa-apa kena air, Pak. Gak apa-apa, ini 30 meter. Oke, sekarang kita lagi nyantai-nyantainya main tubing ya. Ya, keadaan airnya beginilah, cuma ya, lumayan asik. Kalau... Wah, ini bisa viral di sini nih, Pak. Main tubingnya asik. Jauh bandar irigasinya pun sekitar 1 kilo atau 2 kiloan lah ke bawah. Jadi lumayan lumayan jauh sekali. Kalau airnya nampaknya di atas senang, cuman kalau dirasain di bawah, kalau udah masuk ke dalam itu airnya lumayan agak deras juga. Jadi cukup untuk membawa kekencangan yang lumayan lah ke bawah. Jadi itu jadi itu drone boy-nya kembali. Kalau berdiri asik tuh, Pak. Us, mantap. Kayaknya ini bisa berdua nih. Bisa berdua. Gak bisa berdiri. Gak bisa berdiri. Datar ini. Yes. Ini lagi santai-santainya nih, Pak. San, mau ikut, San? Jadi kita ada kawan-kawan di atas yang lagi nungguin. Ini tuh. Rugi orang tuh cuma nonton doang. Iya. Nggak nyobain. Nggak nyobain ya, Pak ya. Yeah. Ini airnya lebih ke dalam. Ini kok tiap sore kayak gini seru nih, bro. Seru lah. Tiap sore seperti ini. Seru kali. Kayaknya perlu ini ya. Mendayung. Iya. Ini caranya. Mendayungnya. Jadi untuk sementara kita pakai dayung tangannya, Pak ya. Ini 1 kilo. Lama nyampe ini. Ini baru 100 meter. Udah lama kayak gini. Jadi itu di atas juga ada konten kreator yang ngikut, cuman nggak mau mandi. Seru, bro. Seru dong. Gimana lagi kayak gini? Iya. Yeah. Gak ada. Ke
tempat lain bayar. Di sini gratis, tempat lain bayar. Asik. Hah? Gantian. Yo. Masuk air. Kita lomba. Cepet-cepetan. Yuk. Ya. Kita mau lomba. Cepet-cepetan nyampe sana. Jadi. Wey, belum start. Belum. Kita bisa. Ini ada. Ini. Ada pusat air. Kita bisa. Terbawa ke situ. Oke, jadi gimana nih caranya kita lomba? Gimana caranya? Gimana cara lomba? Ini kan bisa. Bisa. Gimana? Kita tidur di atasnya. Gimana? Ah, lomba tiduran dulu. Oke. Apakah kita pengen tahu nih? Apakah berat badan mempengaruhi kecepatan dari bannya? Ya. Apakah berat badan mempengaruhi kecepatan dari ban? Dia curang nih, bannya kecil. Jadi masih cepetan dia. Aduh. Ini baru durasi 7 menit. Baru durasi 7 menit. Kita kayaknya foto deh.